Membaca semut dan sepotong roti. Ini dia. Kita baca ya. Ih, semut. Mumu adalah seekor semut yang tinggal bersama keluarganya di rongga pohon tua di tepian desa. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Mumu. Mumu. Suatu hari, ketika Mumu sedang bermain di tepian jalan, tanpa disengaja ia menemukan sepotong roti di pinggir jalan. Ia pun sangat senang. Ini roti, ini roti. Roti. Ini siapa? Semut. Mumu adalah semut yang baik. Ia ingin membagi roti itu dengan keluarganya. Roti. Mumu mencoba mengangkat roti itu, namun sangat berat. Ini mana rotinya, ini semutnya. Kancil bahkan menertawainya melihat semut yang susah payah menarik roti itu. Ini dia. Susah payah, ini kancilnya. Dia tertawa. Kancil. Iya. Namun ada pula binatang yang terharu dengan kerja kerasnya, seperti kelinci yang terus memperhatikannya. Apa? Kelinci. Kelinci. Iya, kelinci. Iya, semut sama roti. Kelinci. Hingga ia sampai di depan tempat tinggal ular tua yang bijaksana. Ular. Anak manis, roti itu terlalu besar untuk kamu bawa. Sebaiknya kamu panggil saudaramu untuk rame-rame mengangkat roti itu, kata ular itu. Jadi disuruh angkat rotinya bareng-bareng sama teman-temannya. Itu semut. Ini ular. Tapi kalau roti ini aku tinggal, nanti takut ada paman kokok, pasti akan mengambilnya, ucap Mumu khawatir. Aku yang akan menjaga rotinya, anak manis. Lalu Mumu segera berlari. Roti. Sampai di rumah, Mumu menyampaikan berita itu pada saudaranya. Mereka menyambut gembira, lalu rame-rame menuju tempat di mana roti itu berada. Benar apa yang dikatakan ular tua itu, dengan dibawa bersama-sama, maka roti itu terasa ringan. Bahkan ada beberapa ekor yang naik di atas roti itu. Roti. Jalan berkelok, naik dan turun pun tidak jadi masalah. Mereka terus menggotong rotinya dengan tanpa beban. Mana diangkat nih rotinya, diangkat. Mana, kelihatan nggak gambarnya? Sampai di rumah, semua menyambut gembira. Makanan ditaruh di ruang makan. Mereka rame-rame makan bersama-sama. Nih, roti. Nih, semut. Yeay, jadi kesimpulannya, mereka harus bekerja sama untuk mengangkat roti, biar pekerjaannya menjadi terasa ringan. Arkan kerja sama-sama bunda. Bunda mandiin, Arkan pakai baju. Iya. Selesai. Yeay.